macam itu. Bu, sehat? Ya. Pare. Baik, baik. Saya mau beli masker ini dulu. Tapi kalau dibagi nggak mau. Saya mau beli sekarang. Ini abang kita, bro, ya. Jadi kalau saya kesini, dia selalu bagi masker ini. Jadi saya tak mau dibagi. Saya mau yang macam ini. Ini Proton buatan Malaysia ini, bro. Bawah nih. Oke, jadi bila kalian lagi di Bukit Bintang, kalau kalian mau cari kedai mamak yang ada di dalam Bukit Bintang, kalian boleh datang ke sini. Ini restoran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku sore-sore di depan Sengewang ini? Aku pun tak tahulah kenapa, ya. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana sore di Kuala Lumpur ini. Agak lumayan lama sih saya nggak jalan, tapi mungkin bulan ini sampai habis saya akan ekspor Kuala Lumpur, baru kita keluar Kuala Lumpur. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana kebersihan dari Malaysia ini. Jadi di depan Sungai Wang Plaza ini orang lagi menunggu GrabCar, bro. Orang lagi nunggu. Sungai Wang Plaza. Oke, baliklah. Kamu pos-pos tuh, ya. Orang Lombok ini, bro. Oke, jadi kita jumpa orang Lombok. Nih, mem lain nih. Hah? Nih lagi kita main. Oke, ini orang Lombok, bro. Jumpa orang Lombok ini. Eh, dia ini pos lo, lengek lo. Solah-solah, gue. Mem lain nih. Hah? Nih, batu Lombok nih. Anak lo. Eh? Pada Lombok? Oh. Ni Sarel. Ya. Okeylah. Dah. Oh. Sorry. Saya jumpa orang Lombok, bro. Oke. Jadi ini suasana sore di Kuala Lumpur, ya. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan di Kuala Lumpur, kalian boleh datang suasana sore ini.
Ini kalau di Thailand nih banyak makanan di sini ya, tapi kalau di Kuala Lumpur nggak ada makanan. Oh, Tesla, bro. Jarang-jarang lihat Tesla di Malaysia. Wow. Kenapa fix? Banyak makanan. Salah beli itu. Salah beli. Aku tekan-tekan kayak gitu. Kena pakai baterai. Kena masukkan dia di luar rumah dia. Kena pakai baterai. Oke, di sini udah dipenuhin sama penukaran duit, ada di sebelah sini, bro. Ada bakso sini, tapi kita lewat-lewat saja dulu di bakso ini. Nanti kita lanjut sini. Jadi begini suasana Kuala Lumpur, suasana sore. Kalian yang mau datang lihat-lihat, kalian boleh datang lah ya. Halo, mau balik? Oke. Sebelah sana balik ya? Ya, sebelah. Tapi naik atas ini balik. Kalau kita ke sana pergi ke Jalan Alor ya. Kalau kita pergi sana itu pergi ke Jalan Alor. Mungkin bagi kalian yang sering ke sini udah bosan lihat suasana ini ya, tapi berhubung saya lagi di sekitaran Kuala Lumpur, jadi sekarang saya akan melihat, kasih lihat kalian yang belum datang ke Malaysia ya. So, yang di depan kalian ini adalah, saya jarang makannya, tapi kebanyakan Arab-Arab di Malaysia sekarang. Boleh lihat ada CCTV. Sebenarnya kalau kalian buat salah apa ya, dia ada CCTV macam ini, macam di luar negeri. Oke, jadi di sini kita lagi tunggu lampu merah. So, tapi di sini aku nggak bawa kalian ke depan ya. Mungkin saya akan bawa kalian ke belakang sana, sebab mungkin udah terlalu banyak video untuk pergi ke depan sana. Jadi hari ini saya akan kasih lihat kalian jalan ke sebelah sana, biar kalian lihat suasana ya, yang arah sana ya. Tapi nanti kita lihatlah. Kalau oke, kita akan buat video lurus ya ke depan. Menoreh dalam kota ya ini. Itu
bus kalian boleh naik dekat Sungai Wang sana ya, bus yang depan tuh. Belum lampu merah bro ya, tapi dia udah jalan kayak gini ya. Lampu merah pejalan kakinya cukup lama bro. Jadi orang sampai nggak sabar ya jalannya. Ini kalau di Singapura atau di Hong Kong Cina ini udah kena saman ya. Tapi ini berhubung di Malaysia jadi orangnya kayak jalan kayak gini ya. Dulu kayaknya rusak ini bro.
gak macam itu, bro. Saya kira perempuan lagi buat video. Dia punya video keren banyak. Sudah lama saya enggak jumpa abang kita ini ya. Bu, sehat? Ya. Mari. Baik, baik. Saya mau beli masker ini dulu. Tapi kalau dibagi enggak mau. Saya mau beli sekarang. Ini abang kita, bro, ya. Jadi kalau saya kesini dia selalu bagi masker ini. Jadi saya tak mau dibagi. Saya mau yang macam ini. Macam ni, ya. Ya, yang satu ikat lah. Yang satu talinya. Ini dua tali ke satu? Satu. Ini. Ah, macam ini kan? Ah, okey. Saya mau. Dari bukan mana? Sekarang baru. Apa? Dari mana? Baru sampai. Baru. Okey. Jadi kalau saya kesini saya akan jumpa abang kita, Bode ini. Ini Sabah, bro. Sabah, Sabah. Semoga. Semoga sukses. Ya. Lagi tambah oleh Allah. Amin. Tunggu lama. Saya selalu ya. Video. Sehat ya. Kita support juga. Ya, sehat. Okey, saya jalan dulu. Okay, bye bye. Bye bye. Video banyak. Siap, siap. Okey, jadi setelah saya beli masker, saya akan lihat dekat sini. Nah, ini kalau kalian mau beli apa, kalian boleh belilah ini. Ini daging ya ini. Saya ada beli. Kita beli masker, kita tinggalkan dulu padenya ini.
Ini masih ada, bro. Selalu ada ini. Belum, dari dulu sampai sekarang. Eh, ini masih ada ya. Oke, okay, bro. Dia lama, bro, kerja ini. Mungkin kalian kalau datang ke Kuala Lumpur, biasanya kalian harus jalan ke Pavilion Siona kan aku buat video. Tapi kali ini saya nggak ke sana. Saya akan ajak kalian jalan ke sini. Biar kalian tahu di mana tempat restoran yang murah atau ini ya. Apa namanya itu? Ada kedai mama yang buka 24 jam, bro. Cuma. Yeah.
studio. Studio apa nih? Fotografer. Fotografer sini, bro. Nah, ini kedai mama ini buka 24 jam, bro. Jadi dia enggak ada tutup kedai mama ini. Kalian boleh datang makan di sini. Di bawah nih. Oke, jadi bila kalian lagi di Bukit Bintang, kalau kalian mau cari kedai mama yang ada di dalam Bukit Bintang, kalian boleh datang ke sini. Ini restoran dia. Kedai mamanya ada di sebelah sana, bro. Kedai mamanya ada di sebelah sini, papiliannya ada di sebelah sana. Bila kalian lurus, kalian boleh sampai TRX. Besok saya buat videonya, sebab kemarin sudah pernah kita buat videonya ya. Yes. Oh, BMW. Cuy. Mari start.
proton buatan Malaysia ini bro. Mantap ini proton. Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah suasana dari traffic di Malaysia. Ini suasana sore, ini di pusat kota ya. Ini kalian boleh lihat di pavilion, depan pavilion. Nah, hanya di Malaysia boleh jalan pas macet. Mobil Leo ini bro, ini dari Indonesia kalau nggak salah ini. Santai-santai bro.
Okay, jadi sekarang saya sudah di belakang Pavilion Bukit Bintang. Cukup jauh saya jalannya, tapi saya tuh suka banget jalan kayak gini. Ini berarti polis ronda. Oke, jadi begitulah suasana Bukit Bintang Malaysia. Buat kalian yang datang ke Kuala Lumpur atau Malaysia, kalian boleh lihat video ini bila kalian mau jalan-jalan ya. Mungkin ada di dalam video ini kalian yang mau lihat. Oke, jadi begitulah suasana Kuala Lumpur, Malaysia di sekitaran Bukit Bintang ya. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan, silahkan jalan-jalan. Nah, saya suka jalan-jalan macam ini. Jadi untuk bulan ini khusus di sekitaran Kuala Lumpur. Nanti baru kita keluar mungkin ke Seremban atau mana ya.
Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.